السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما لا ينفعنا. الله ربي زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والفرجين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مكتوبي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك الصحبة العظيمة. الحمد لله شكرا كتير قدر الله سبحانه وتعالى kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat kembali dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung balik pelajaran kita. Jadi pada pembicaraan yang telah lalu kita membicarakan tentang asal subhah. Asal ni maknanya umbi ataupun hak tepat, tepat mula tubiknya subhah. Dan telah dibahagikan oleh para ulama dalam beberapa bahagian. Maka pada malam ini kita nak masuk lagi pembicaraan dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan asal yang ketiga bagi subhah itu bahawa berhubung dengan sebab yang menghalalkan maksiat. Aku mana rupa betul subhah tu dia berhubung dengan sesuatu kemudian yang menghubungi dengan subhah tadi disebabkan benda itu jadi halal. Maksud jadi halal maksiat ataupun perkara yang dibuat tu daripada asal subhah tadi. Hot step yang kedua lepas daripada asal subhah tu, benda tu jadi halal. Ha, kerana benda tu. Contoh dia sebut kepada kita di sini, iaitu seperti berjual dan membeli pada waktu azan pada hari Jumaat. Tahu tak? Dah. Jadi hukum berjual beli tatkala dilaungkan azan pada hari Jumaat, hukum dia tu haram. Fa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Nah. Maka di sini tatkala dilaungkan azan tadi, maka hukum berjual beli itu haram. Bagaimana pula orang yang melakukan jual beli itu? Adakah akad berjual beli pada masa itu tidak sah? Jadi sini nak sebut bahawa sebenarnya jual beli itu sah. Tapi menjatuhkan diri berjual dan membeli pada waktu itu hukum diharam. Baik. Satu.
dan menyembelih binatang yang halal dengan sikin yang dirampas. Lembu kita beli molek-molek lembu tu, tapi kita sembelih dengan sikin. Sikin tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata pisah. Pisah dia rapah orang, dia pergi sembelih lembu tu. Nah, dua masalah. Dan mengambil kayu di hutan dengan beliung yang dirampas. Ambil kayu tak ada masalah, halal. Orang dalam hutan. Tapi beliung, beliung tu kapok lah bahasa kita, kau alat menebang. Ataupun dia curi skobeti orang, kereta sawa orang. Hak curi, dia buat kerja hak dia, molek betul, dah tak ada masalah. Cuma dia sik narik kereta, orang nak bayar sawa tu je, kita tarik. Dia tarik, dia ambil buat kerja. Oh, sedap ke dia? Otek nak bayar apa, nak bayar. Tiga rapah tu. Nah, tiga. Dan menjual atas jualan orang lain. Jadi jual atas jualan orang lain, dia pergi ambil peluang jual. Nah, bukanlah dia. Orang nak jual dah, dia pergi ambil tu tak apa eh? Ya. Dan dia jual tu dengan harga jualan dia, bukan jual hak tuan tanah tu. Hari ni banyak orang tu, orang panggil hayung. Hayung eh, kata mai dia nak jual tanah ni mah. Oh, nak berapa? 70 seluk dah apa. Lagi hayung situ, hayung situ, hayung sini, 90 lagi. Dah. Maksudnya dia pergi jual, buat jualan lain pula, buat jualan lain pula di atas satu benda yang nak dijual oleh tuan dia. Ah, sebab tu orang buka-buka ni yang kata main-main. Bruka, bruko, bruko ni dia, bruko ni dia bahasa, dia panggil kalau bahasa Arab bahasa murakkab. Bahasa daripada dua susunan. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dia lapah murakkab tu dia jumpa lapah ba'lum wa bakun. Jadi ba'la bakun, ba'la bakka. Bruka tu dua perkataan, beruk dengan ke. Jadi bila beruk dengan ke, dia gabung dua jadi bruka, beruk ke. Kalau bahasa Arab tu lapah murakkab bunyi ba'la bakka, ba'lum dengan bakun. Nah, dia kaedah ya, orang Melayu cakap lapah murakkab juga, lapah susu. Mereka sebut kan, kalau kita ngaji nahu mula-mula dia mula waktu kan, al-kalam huwal labdul murakkabu. Ya, al-mufidu bil-wadhi. Dia faham murakkab tu dua perkataan yang disusun. Jadi broka-broka ni beruk muka, jadi broka. Tak kira halal, tak kira haram dah, dia kira boleh untung dia. Tak kira ya, ada mak ambil piti esok lah, terjual lah tanah tu. Nah, tak kena lagu je pergi faham pulak, kau bersaing nak nungkel lagi. Dagi yang pun tak ada menaik tu pulak dah. Dia panggil gaji tokok. Gaji tokok tu ala kesotok pun bahan, tarik tu bahan. Kalau gaji beloh, gaji beloh yang kalau ke depan aja, dia mati dia gitu. Ala tarik nak makan. Ini masa gaji tokok ni. Boleh makan pun makan, nak pahal makan. Kau tu cepat betul. Tu kerjaan tu. Kerjaan jual di atas jualan orang lain. Baik. Berapa masalah dah? Pak dah.
dan segala akak yang ditegahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah sewa menyewa ke gadam-gadam ke apa semua ikutlah. Dan yang tiada menunjuk akan batal akad itu. Jadi masalah tadi, bila orang pergi beli tak kala bank sudah dilaungkan azab, menjadi akad jual beli tu tak batal, sah dia jual beli. Jadi asal dia tu sebelum daripada tu tu haram. Kemudian dia pergi guna buat hak halal. Semacam kita kata apa? Semayang. Nah, lepas tu dia pergi semayang dengan kain orang yang duri. Dia bangkan orang. Baik. Jadi bila kita faham itulah rupa masalah, macam mana hukum ni? Nah, maka sayugianya bagi orang yang warak, orang yang nak jaga lah, nak jaga takut-takut jerumuh di dalam perkara-perkara yang haram, menegahkan memakan dan memakai akan sesuatu hasil daripada yang demikian itu, kerana makruh memakan dan memakai sekalian yang tersebut. Entah orang yang warak, tapi hukum ada benda. Nah, jadi diri tinggal benda tu, tu tinggal berjual. Pada waktu azan sedang diazankan pada hari Jumaat tu, nah, ataupun sembahyang dengan kain yang dicuri tu, tinggal benda tu. Bukan tinggal sembahyang, faham boleh ni? Dia kata, dah kalau tinggal, kalau kain sembahyang, dia kata bukan kain curi. Bukan tinggal sembahyang. Tinggal melakukan apa-apa akad hak yang asalnya betul tadi. Dah. Ada pun diri semayang tu sah ataupun tidak, jima? Sah tak semayangnya? Sah sebetulnya. Tapi diri semayang ni kain hak curi tu, hukumnya makruh. Bagi orang yang warak, tinggal. Takut apa-apa. Takutnya sesek dengan hak haram tadi. Takut terjerumus. Sebab dia masuk nak arti kata, asal dia subhah baik. Walal mu'allif rahimahullah, dan lagi makruh memakan yang hasil daripada bumi yang dirampas. Makruh kita makan hasil bumi yang dirampas. Dah, tanah orang lelaknya gerapah situ kok, ada hasil bumi. Dia bagi, kita ambil lah ruku ni nak makan, kita tahu dah ruku tu, kebun tu hak gerapah. Makruh makan. Dan sunat bagi orang yang warak menjauhi akan dia. Dah, so ambil lah, so makan. Dah. Dan lagi sunat bagi orang yang warak menjauhi harga anggur. Harga maknanya nilai ataupun duit daripada jualan anggur kepada orang yang membuat arak. Nah, tahu tak, mamak-mamak ni memang piti tu belanja orang sedap-sedap minyak piti dia. Piti jual anggur. Dia jual anggur, piti banyak. Jual ke tokek arak tu. Orang buat arak, dia pergi jual. Dah. Jadi hak beli kita ni menjauh. Dah. Akan memakan daripada hasil yang dijadikan harga benda tu. Dah. Dan harga hamba laki-laki yang dijual kepada orang yang dikenali dengan perbuatan lewat. Seorang tu dia ada hamba, lepas tu dia jual hamba tu. Dia jual tu
Kepada siapa? Memanglah dia ni beli hamba ni tak ada kerja lain. Dan atas tujuan tu ada jual. Dah, orang lain nak beli harga 600 je. Dan buat kerja biasa je lah, nak buat gala, nak buat akar air gitu. Gak ada si pulang tu, oh boh, itu comeng lah. Jual kita tu. Nah, nak jual apa? Hamba duk pergi-pergi 600, nampak munak dak apa tak mahu. Biar hamba bayar 1200 je. Hamba tak ni. Dak wani yang buang ni nak beli mahal. Dak apa tu aku nak tabung kau kata. Nah. Oh, dia tahu dah dia tu memang hobi benda tu. Ah, dia pergi jual. Jadi hasil daripada hamba yang dijual kerana dia beli nak buat liwak akan hamba tadi, ah, kita kena menjauhi. Ima dia nak belanja kita ke, nak ajak makan mi ke, nak apa ke, kita tahu dah. Nah, baik. Pasal apa tu? Wujud subahah benda tu. Bercampur dua benda antara halal dan haram. Berjual tu ada akad yang sah. Tapi kita jual kepada orang yang nak buat maksiat. Ada. Dan juga harga pedang yang dijual kepada orang yang merampas. Jauhi, sunat kita menjauhi. Kerana bersalah-salahan ulama hal harga yang demikian itu, tetapi yang sahih harganya itu halal. Harga itu halal. Dan perbuatannya itu adalah haram lagi maksiat. Perbuatan dia tu gigi jual tu, maka bercampur hok halal dan hok haram tadi itu dipanggilkan subahah. Nah. Dan sayugia sebaik-baiknya bagi orang yang warak itu menjauhi akan memakan harga yang demikian itu. Ha, orang yang warak, orang yang nak jaga agama, takut terjerumus daripada benda-benda hok yang haram, dia akan merombak segala keberkatan yang ada dalam diri kita, anak-beranak kita. Ha, maka kita kena jauh. Baik. Dan kiaskan olehmu sekalian yang menghubung akan dia itu oleh maksiat, seperti kambing yang diberi makan rumput yang haram dan barang sebagainya. Nampak ni. Kamu nak kias lagi. Sepenuh warga bang lah. Mu menyok, mu meta. Demu protein. Dia ingat tak sini tau. Tapi kat musuh dalam kapung protein ni. Tak rajin tambak lembu. Terok bagi orang mu. Bahan nak pisang orang, orang tanam ubi, bahan ubi orang sekawan. Kau masuk pergi haji tu, buang bersalin belaka dah nak jatang 3 ekor tu. Orang mana tu duduk di kedai Zahid, depan kedai Zahid 3 ekor. Dia nak jual. Haa, mana? Sebaik-baik asal belilah nombor dia tu. Sebab apa? Dia berlapik dua perkara. Diri jual beli, susah. Tapi lembu tu dia bahan tanaman orang sombong. Gemau. Tak ada lidung, tak ada. Tak rajin nambak. Ada jarang-jarang lah kapung orang pergi lagu tu. Tapi bangku peradung tak ada lah. Tak ada orang pula lembu lah ni deh. Musuh orang lah kapung tu kok bagu orang. Orang tu kita malu. Dua orang kata lembu dia. Kata lembu orang apa? Hijau ke itu. Lembu rapah mana pula? Lembu lepah je. Dia nak ingat ke lembu rapah sungguh. Lembu lepah. Dia kata lembu rapah. Oh, parok eh kena lagu ni. Oh, kapan berbuat tidak takir nak kebo.
dia panas lah, orang tu panas, teruk pangkohom tu. Oh tu pun dia orang lelek barat tu, masa angin, angin nak putar, nak pemolek. Nyambik balok, tai, uya tak keting sekali kan, begini yang bunyi. Ha. Ada orang baik lagi tu. Nah. Jadi saya beli lah. Nak buat keduri kahwin ke. Nah. Ataupun nak buat apa benda ni. Nak buat gebang ke, nak buat mengekor. Saya beli, saya beli, saya beli. Sebaik-baiknya jangan beli. Ha. Jadi bila orang nak beli belaka tu, baru dia buat saya sedar ke diri dah. Mereka nak jual, tak ada orang nak lembu ni. Orang tahu dah, lembu pun tengok pagar. Ha, kalau mungkin minta maaf lah kegi bayar harga tanaman orang tu, mungkin harus orang beli. Ha, baik. Itu masalah semasa lah. Masalah lah kapung banyak benda-benda gitu. Baik. Habis yang tu, nombor tiga. Walal mu'alibu rahimahullah. Dan asal yang keempat. Sikit je pembicaraan dia. Asal yang keempat bagi syubhat itu, iaitu bersalah-salah ulama pada menghukumkan halal sesuatu atau haramnya. Ya. Atau bersalah-salah dalil yang mensabit akan halalnya dan haramnya. Maka saya kira orang yang warak itu menjauhi akan demikian itu. Dan saya kiranya ia memelihara yang mewafakat ulama saja. Wallahu a'lam. Salah ulama. Suasih lah, suasih, suasih. Bersalah-salah ulama. Ada kata haram, ada kata halal. Nah. Lebih, lebih, lebih. Nah. Nah. Umar Zahid Syafi'i. Telur boleh makan. Nah. Ibu tak boleh. Kalau mazhab di sana Nur Hanafi kata dari budak leh telur tak leh kau lah. Jadi hukumnya tu baik apa benda, bukan labi. Telur labi. Telur kesing. Eh. Ha, tu saya kira bagi orang yang warak tinggal telur penyu. Maksudnya ada orang telur penyu. Oh mahal apa tu. Ha, saya kira bagi orang yang warak, apa dia tu, di atas barang yang berlaku khilaf ulama. Eh, ha, banyak lagi. Macam petani poh, petani poh. Petani poh lah sufi'i ya, hilaf lah. Tapi petani poh isi banyak. Sedap lah tu. Manis. Lebih dari ketan laut lagi. Oh, isi banyak ketan tu. Tapi sudah lama. Kejalan ngarang. Eh. Ah, setengah-setengah orang makan. Tapi lah. Tapi aku gila sedap lah. Memang sedap aku. Tani poh. Oh, kalau tu giling pun sebab waktu tu tak ada gilah lah. Nah, barang-barang gilah ulama. Habis kan tu dah? Habis dah pembicaraan tentang syubhat. Dan kita ada masuk lagi, kita sambung sikit lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Al-faslu rabi'un fil bahsi was-su'al. Pasal yang keempat pada menyatakan memeriksa akan sesuatu dan menanyakan akan dia bagi hak orang yang warak yang menjalani akan jalan akhirat supaya ia keluar daripada haram dan syubhat. Lagu mana? Benda guana hak patut kena periksa, benda guana hak patut kena tanya. Sebabnya perjalanan kita yang dulu tengok pada zahir. Nah, mudah katanya tak ada ulama' yang menghukum akan haram dia, tak ada ulama' yang mempertua akan halal dia. Nah, tak ada ulama' yang mempertua akan haram dia, tak ada ulama' yang menghukumkan akan halal dia. Haa, dah. Jadi yang ni lagi mana? Orang habdak warak makan, tak ada apa-apa. Nah, jadi, kalau masalah cek.
pergi rumah orang banyak tanya. Dah lembu beli di mana? Beli cabang tiga. Beli untuk beraih orang lain seorang. Bagi tanya bagi tu. Dah hujung kali ni. Haa, hujung kali ni. Haa, hujung. Haa, apa-apa. Tak apa sedap je. Mbak apa dengar-dengar orang tu, beli lembu suri. Haa, dah jauh macam gitu. Jadi dia lagi biasa, siasa sampai begitu. Baik, lagu mana hukum? Al-Bahsi wa Su'ah. Pergi periksa dan pergi tanya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, ketahui oleh bahwasanya apabila didatangkan oleh seseorang kepada kamu makanan atau hadiah, atau engkau berkehendak membeli daripadanya, atau engkau berkehendak meminta daripadanya itu, dan maka tiada dipuji sekali-kali menanya akan dia. Apa benda ni? Berapa masalah tu, Ben? Satu, didatangkan sesuatu, orang wak mari kita makan. Assalamualaikum. Salam. Ha ni bila sore ada gula sikit ni orang bui. Jau. Ataupun adalah orang penjigang orang dari sana tu, dia hadiah lah. Daging kambing ke, daging apa nak kira lah. Dah, satu masalah. Masalah yang kedua, kita berkandak membeli daripadanya. Memang kita berajak nak beli benda tu. Balik-balik, tengok-tengok atas bawah, balik, tengok rendah. Dah, kita nak beli. Masalah yang ketiga, kita nak minta benda tu. Nah. Maka di sini dalam kitab kita dia menggariskan tiada dipuji sekali-kali menanya akan dia dan memeriksa akan dia. Mana sarok dak puji? Sarok dak suruh ditanya. Nah. Nahnu nahkumu bizawahir. Tengok hadis minggu lalu. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Wallahu yatawalla bis-sarair. Oh, kami ni bagi pihak syariah ni kata Rasulullah hukum dia tak boleh zahir. Orang mai bulan apa? Bulan lagi, bulan lembu. Yang kita tanya lembu. Lembu Melih tu ni. Oh, ni orang siapa tu? Gua orang tu kokak orang nak jawab tak tahu lah juga kita. Kan lembu pun lari. Ha, jawab gitu. Bulan dah. Jadi sarok tak suka ditanya. Orang pergi kata nak makan, makan lah. Ni ditanya ni lembu makan apa ni, ikan mari ni warna, gak ni barang ni beli dengan siapa dia. Nah, padahal kita berajak kepada benda tu. Baik. Dan juga memeriksa akan dia, makna tak dipuji, tidak digalakkan oleh sarung pergi periksa. Dan tiada dipuji sekali-kali meninggalkan akan bertanya dan memeriksa akan dia. Maknanya sarung tak puji sekali-kali, kita tinggal akan bertanya dan memeriksa akan dia. Begitu juga. Mana tanya pun sarung tak suka, tak tanya pun sarung tak suka. Nah. Tetapi bertanya dan memeriksa itu ada kalanya wajib. Tengok teka-teka. Orang panggil dalam usul fiqh, tengok korena. Ada sesuatu yang mari dalam hati ni tak bersedar. Nah, tak bersedar. Sebab itulah balik pada kaedah usul fiqh, iza wujidatil dah iza wud, apa nama ni, iza wujidatil illatu wujidatil hukmu. Apabila didapati akan sesuatu illah ataupun kerana nyemari pasal tak, maka di situ keluar hukum.
Apakah yang kita nak bicarakan di sini pada malam ini ialah memeriksa dan menanya. Maka di sini keluar hukum atas sifat periksa dan tanya tu. Ha, maka balik pada kita, dan ada kalanya bertanya dan memeriksa wajib, dan ada kalanya haram, dan ada kalanya sunat, dan ada kalanya makruh. Ditanya baik. Dan jika kita syak akan sesuatu itu, adakah ia halal atau adakah ia haram, nyemari syak. Hai gula ni halal ke haram? Semata-mata syak gitu tak boleh. Nah, tanpa ada sesuatu tanda. Orang tu pakai piyah molek mari surah semua bini ni pakai tudung labu buat mari gulanya mari tak Allah ke haram ni ni buat gitu. Ha tu dah ni. Sebab apa? Tak ada alamat, tak ada tanda pun. Nah. Jadi jika kita syak akan sesuatu itu, adakah ianya halal ataupun ianya haram? Haram mana? Halal mana? Yang jadi daripada alamat yang menunjukkan kepada subahah yang membawa kepada syak, maka iaitu tempat diwajibkan atau disunatkan bertanya. Nah, saya nak jatuh macam gula tadi. Ya wisma kok kita si bau suku. Jadi kita perasan balik main subuh tadi. Nah, ada nampak tu guling ni bila tak tahu lembu suku. Kok malam bagai? Tiba-tiba tengah hari tadi ada orang gula. Kita bawa balik sejik Zohor tu, kalau lembu tak ada lah. Contoh ni. Nah, lepas tu pula tu bau busuk bang. Ah, maka di sini timbul keren. Nah, maka bertanya di sini. Nah, hukumnya wajib. Ada orang nak lenung lah, perlu ni hukum. Yang ni kau malah. Maklah tu Cina lah. Gak Cina ni masa orang kapung. Orang yang nikah pun kapung sungguh. Masa kapung-kapung sungguh kan. Kapung masa dah belajar, dah mengaji gitu. Orang panggil maklum. Tak. Gak tu lelaki tu baik bagi wak dia. Buat balik daging. Loi. Dia tengok daging tu gula-gula lah. Kena makan dengan hari kakak. Nah, Cina tu lah. Cina orang bahasa alik-alik-alik. Dulu dia ada pula pok dia situ, dia panggil pula babi lah dia panggil. Sebab apa panggil pula babi tu? Cina saja tu. Wama itu dulu, aku tanya dah Cina tiga orang. Weh, dia kata, mula ramah situ dia kata. Ada orang main wayang, ada orang main apa, ada orang kedah, ada orang berjudi apa. Nah, situ tengok pula babi, sambil ni tak ada lah. Ayah nikah bahasa Cina waktu tu. Ya tu lah weh. Bulan daging ni. Malam pun tengok putih daging. Daging apa ni? Ha, malam air buat sesak. Nampak putih mulai daging apa ni? Ayah tu menggulah lah daging benda-benda. So, duk tanya-tanya lah. Malam tu ambil menggulah. Kalau muda kabar, ambil menggulah. Sebab apa? Timbul satu benda yang syak. Sebab apa? Bunyi-bunyi kabar untuk lelaki dia ni makan babi sangat lagi. Ada. Gohon nama maklum juga. Tapi hamba tak tahu maklum mana seorang. Hamba orang kabar. Dia orang hamba. Hamba maklum. Dia orang hamba kebiasa dia gula semua dah. Orang tanya, gula apa lah weh?
gula babi dia kata. Dah mau makan juga. Dak yang kata mau nak makan, ambil kuah-kuah gitu je dia kata. Malu. Dia tidak makan babi, dia rasa kuah-kuah gitu je lah. Dia kata nak makan. Ada orang gitu je. Maka bila timbul korena yang macam tadi, tuan-tuan dan mati oleh Allah SWT sekalian, tanya tu wajib. Tak ada piti, tak ada apa ni. Kita tahu dah, tok lelaki perangah, tok lelaki kita memang perangah uduh. Nah, juanya jual pisang masuk rok. Juanya jual pisang masuk rok. Judi lah. Nah, putih buah hari tu, wak balik ikan tergeri, wak balik daging, wak balik apa kecuk ni. Bulan dia kita makan anak-anak ni, kita makan besar kali ni. Nah, bini tu wajib tanya. Wajib tanya, wajib usul, wajib kena periksa. Sebab apa? Kita tahu dah, memang kakak tak nak piti. Tahu? Orang makan besar ni, benang lah tu. Nah, jadi wajib kena periksa. Bila tu? Bila ada alamat-alamat yang menimbulkan syok tadi. Baik. Baik. Dan jika ada alamat yang yakin, dia terbukti dengan tanda yang yakin lah. Dan yakin orang mana? Sifat kata yakin yang menunjuk akan halal. Yakin yang menunjuk benda tu memang halal, iaitu seperti harta orang-orang yang saleh. Nah, maka iaitu ambil dengan tiada ditanya akan dia. Ambillah, tak payah tanya. Kerana bertanya itu membawa kepada jahat suka kepada manusia. Ambil dah. Kalau ni tanya jadi haram. Ustaz benar Tok Guru, benar wui pisang dia. Ni kita tanya Tok Guru, pisang ambil warna ni. Kan pisang curi kot kaya dia. Ambil dah. Ni kita tanya Tok Guru, gitu. Dan Tok Guru tu pun kerti dah orang solat. Maka tanya tu haram. Yang boleh tanya tu haram. Barangkali jadi haram bertanya itu. Sebab apa? Yakin dah. Kata pisang orang soleh tu tanam di belakang rumah dia. Masuk rapat kuning, dan rapat perak, dan rapat tak ada tebang. Tiba-tiba sampai rumah kita sikap. Dah, orang soleh tu hari rumah kita, kita tanya. Dia ambil warna pisang. Pisang ni. Sedangkan sudah terbukti bahawa senyap benda tu nyata halal, yakin. Baik. Dan jika yakin akan haram sesuatu, kita yakin dah memang hari tu ni hari tu haram, seperti harta orang yang zalim, maka wajib menjauh akan dia dengan tiada berkehendak kepada tanya. Tak usah tanya-tanya. Ada? Kenapa ia hala kenuak maru tu kita lari dulu? Nah, tahu dah, buat ni memang jamu besar ni. Jamu besar ni ada hal ni. Nih, orang soleh. Dia ambil upah kocoh orang. Tahu? Orang tu 1,500. Dia cari sesek, sehelak gini. Cuba-cuba di Kuala Pin. Kocoh debung-debang, hairing orang ada hak patuh, ada hak apa gitu gini. Siapa di Kuala Pegang, perang, ngepoh lagi. Tahu dah dia ni memang kerjaan tu. Siapa di kampung telaganya cuek kita ajak makan gula ikan bau. Ataupun gula ikan apa nama ni. Ikan tapuk. Ikan sapok pula dah. Ni, ikan gelap. Okay, saya belanja ni. Yakin dah memang kocoh orang ni. Boleh ngupok. Dia buat kerja saling. Kita
Nah. Ayunga kita tu kita lari lah dah. Kita tahu dah ayunga belanja. Alam lagi. Tak kata bau lari. Dah. Ah, mana kita lari. Dan adalah tempat jadi syok itu ada kalanya takluk dengan air harta itu. Kadang-kadang sesuatu yang jadi syok tu bila kita tengok benda tu. Air. Mana diri harta. Eh? Ada kalanya takluk dengan orang yang mempunyai harta tu. Dah. Ada kalanya tengok atas tuak. Jadi benda yang jadi syok tu orang panggil dua faktor. Faktor yang pertama tengok diri benda. Macam saya kata saat ni, tengok daging nampak pelik eh. Kaki alu je. Nanti ke mata-mata kaki. Atau orang panggil air benda. Kita duduk mari sok ni, eh pelanduk ke babi. Ya, tengok lagi. Ambo nak apa sedap. Tapi nampak putih putih gitu. Ha tadi. Kaki halus pun lah. Gemuk pun kalau gemuk gitu kan. Ha. Kaki belanduk lagi keluar air. Dia mau risau. Ha tu dia panggil air benda. Ada kalanya tertakluk dengan orang yang mempunyai harta tu. Memang nampak tak sedap dia ni. Memang tak sedap. Dah, pasal kapung tu misuh dah. Bagi yang gaib pisang orang, bagi yang mau kalau kulit kapung hamba tu. Tak pakai satu sah nak kabur semua. Dia ni pun tak tahu dah ni. Tanam salok. Salok rodah kutik je kutik dia dulu. Pisang. Orang kata dak dah tua molek. Tuan dia lenggok-lenggok nak ambil. Pergi tengok esok tak ada dah. Dia kata bakal tak boleh ambil langsung. Hamba bakal tak ambil langsung. Dia kata. Sebab yang ada bedih tulang yang beli pisang hamba 2 minggu lepas. Mereka panggil pisang ambil sekarang. Dia kata pisang tanam tanjung mana kan? Tak pakai sikit. Tak ada mulai kutip. Dia target seminggu 500 sebelah tu kutip pisang dia. Sikit kutip 500 seminggu. Dah luar. Dia kata buat apa muda tembak. Mengatakan. Eh tembok mana ni? Dok tembok ala kata. Bukan kata tembok sungguh. Dia kata dok deh. Hamba kita tanya dah pulih ni. Pulih kata kalau kita tembok ala kata. Dan tembok ala kata. Kalau dia kejuk, dia lari ke jatuh lalak ke buruk dia patah ke. Dia boleh sama kita mula. Orang kata pelik sangat undang-undang. Hati nak kampung undang-undang begitu. Itulah begitu lah. Jadi kita marah repot orang curi benda kita kalau sabit ia patah ia apa gitu gini ia boleh saman kita semula. Sebab tu undang-undang ni kita kena hapus dah, undang mengundi ni kena tukar dah kerajaan ni. Duk amal undang-undang pangan apa pun tak tahu. Undang-undang dah pakai undang-undang kapil. Sebab tu lah saya dengar perbandingan undang-undang barat dengan undang-undang Islam. Allah sakan. Undang-undang barat di negara barat no. Kalau orang berzina, orang bersium, orang berpeluk, orang berapa tu biar-biar batal apa. Kita lalu. Kita lalu kot tu bukan nak kelih ke dia. Itulah kelih. Dah, kalau dia duduk buat kerja sumbang tu lah. Dia duduk molek. Kita penting. Dia boleh ukur kita, dia boleh ripuk kita. Sebab apa? Salah tengok dia. Padahal, kalau dia buat tu nyata je lah. Haram. Nah. Bila tu, saya nak khabar undang-undang barat. Dia nak curi tanah kita. Ni nak curi tanah kita. Dia curi tanah nak buat atas tu. Tolong kuda kita tu dengan kayu panjang join dia tu batu harang. Kayu batu harang, kayu guling. Dia cicok atas tu. Dia nak curi.
Kayu batu harap dabung jatuh dia. Dia jatuh tu, dia boleh pergi di jabatan hak bersabit dengan pembangunan arkitek apa serba ni. Dia boleh report kita bahawasanya membuat rumah tak ada struktur yang kuat yang menyebabkan aku jadi jatuh. Jadi jabatan hak bahagian dia ni, saya tak tahu jabatan apa, boleh pergi sama tuan rumah. Apa membuat rumah kasayatanmu ni gayu tak pakai? Padahal orang tu nak dicuri. Tu nak tapa undang-undang barat. Undang-undang putih. Undang-undang tu orang duk amal ni. Nah, dia memihak pada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang zalim. Eh, pada sebab tu lah nak tukar lah. Ni nak mengundi dah lama lah ni. Eh, apa rasa dalam ni ada serang pun lah. Kada. Kalau ada minta maaf sekat malam ni dah jadilah. Jadilah. Now, kalau kamu nak buat banding kau, tak usah buat banding kau. Kawak banding orang pah ni nampak kata nak royak muju sangat. Buat banding dengan orang dok pah tu. Orang DP dah. Buat banding dua-dua tu. Orang lek sana tu. BN tu, Dacing. Lepas tu buat banding orang lek ni, DP. Okay. Orang bunuh orang dok lek mana? Orang bunuh orang. Lenung kau. Rebut kuasa, berserba, begitu gini sampai orang bunuh-bunuh. Nah, OBMF bicara yang terpanjang sekali, bunuh, melibatkan bunuh. Nah, orang melibatkan memperkosa rogo, mengandung anak-anak orang. Alik mana? Eh? Alik nun juga, alik Melaka ni. Alik nun juga. Nah, orang kalah binti pun baik-baik, tak tahu mana. Alik mana? Alik nun juga. Nah, apa benda lagi? Habung bunuh berkasih berpasangan takut pecah rahsia pasal bunuh diri lah kereta lihat ni lain juga ambil suruh banding dia segi moral dia. Sebab awak kapir dia sebut moral moral dengan akhlak orang lain ni cuba banding pun tak ada yang banding tu. Kalau banding untuk gua jadi guru ni azizun jauh. Pasal banding yang tu dak bau air kaki pun dak bau. Buat banding dengan orang kapi tu lah. Lepas tu hak. Ini lembu-lembu tu. Ada juga penyelewengan yang lembu. Bunda kata curi lembu lah. Curi lembu ada kat lembu. Betul yang berkata kalau ada malam ni. Kalau orang suruh berceramah pun nak kabar benda ni. Yang mana buka kabar benda lain. Ambil buat banding dua ni. Bubur depan cotek tu. Buat banding dengan moral. Hak-hak Islam cukup dah. Dengan hak-hak mengaku Islam tu. Ah, sehari dua ni pakai piau. Pakai piau. Jangan bertengok orang FP petang ni. Pakai piau hari dua ni. Mari pada kolam, pada macam, pakai piau lah. Tapi kalau ini nak pikir anu, hok kaki clubbing, kaki disco, kaki apa, hok ni, hok joget kuat kali ni. Eh, tak ada orang lain joget, ia joget dah. Tak tahu mahram, tak tahu apa peluk setengah. Peluk tu. Kau main badminton tu sampai ke lening. Main badminton tak jadi lah. Tak jadi main-main halau, main-main halau. Dan dia peluk dia tu, punya peluk tu pada main ngong, gitu je. Kan main badminton halau homo dalam ni kan? Kena peluk. Peluknya sehubung pusing ni. Dah kamu tengok
lah kamu hubung. Awang tu paham ke ni? Nah. Dekat bilang raya mesti sebut lah sini. Okay, ngajau kita juga. Tapi nak kabur ni. Ya orang kita celek mati ke situ. Dah. Orang siapa berkat gitu. Jadi kalau sahabat, kalau sahabat ni tak boleh nak mikir lagi yang budak kita nak kabur lah. Dah. Kalau kita baca Quran, kalau tahap ni nak mikir lagi, dia panggil sawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Na'udzubillah. Kita minta lindung dengan Allah. Siapa larak dah nak beza? Siapa mereka ni tak boleh tunggu ke ceramah kapan berminggu lepas ada seorang tu, dia kata malang ni ni nyalak malang dia. Oh, ada lagi orang cakap gitu. Dia kata malangnya ni nyalak malang dia. Oh, dia juga tanya. Segar lagi tak apa lah. Dia temulah kabur kami itu. Kita bukan kata, boleh kata hanya mana nyalak malang. Dan tu gua jadi ceramah. Tak puan berminggu lepas. Oh, ada lagi orang cakap gitu. Kamu ingat ke tahun 70-an? Ada lagi. Oh, inilah mungkin sawa'un alaihim a'anzartahum. Mungkin sebab saya pergi patah pandok baru ni baca ayat tu. Surah Yasin. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oh, berat dah. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yusirun. Gelak kambuh. Satu habis balik lepas, naik kanan, naik kiri, naik belakang, gelak gambar. Duk nampak tu sah, duk lang gelak tu. Jadi baiklah tuan-tuan dan berhati-hati Allah SWT sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kita bukti setakat perkara-perkara yang halal ataupun haram tadi duduk di atas dua benda. Yang pertamanya ain, diri benda tu, ataupun tuan yang bawa benda tu. Jadi insyaAllah kita akan lanjutkan perbicaraan dia semula dalam siri yang lagi akan datang lah. Ada pun yang takluk dengan orang yang punya harta itu, wallahu a'lam.